Bersama kami pemirsa, Partai Perindo terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan salah satunya melalui aspek kesehatan. Mencegah peredaran penyakit DBD yang kian marak di musim penghujan, Partai Perindo menggalakkan kegiatan fogging hingga ke wilayah paling timur Indonesia di Papua. Pergantian musim dan cuaca tidak menentu kerap kali menimbulkan berbagai macam penyakit, salah satunya wabah demam berdarah. Kondisi ini mendorong Partai Perindo melakukan fogging untuk membasmi nyamuk demam berdarah di seluruh daerah di Indonesia. DPW Rescue Perindo Papua melakukan fogging di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Sekitar 400 rumah menjadi sasaran pengasapan. Warga meminta wilayahnya difogging karena rentan menjadi tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah. Jadi sangat bagus sekali Pak, kalau bisa kami di sini ini 3 bulan sekali itu tanpa harus menunggu masyarakat yang sakit dulu Pak. Sampai kita lingkungan sekolah SD juga mereka minta untuk difogging karena informasi yang kita terima sekolah ini banyak nyamuknya. Fogging nyamuk demam berdarah juga dilakukan di Pemalang, Jawa Tengah. Pengasapan dilakukan untuk merespon keresahan warga desa Cibelok setelah sebelumnya puluhan anak di desa ini terkena penyakit demam berdarah. Sering terjadi demam berdarah, khususnya pada anak-anak balita. Kami apresiasi sekali untuk partai baru Perindo ini langsung terjun ke masyarakat sehingga kami masyarakat langsung merasakan hasilnya. Atas permintaan warga, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kadus, bahwa sering terjadi kasus TB, terutama terhadap anak-anak, sehingga kami menyetujui melakukan fogging di wilayah ini. Partai Perindo berkomitmen akan terus melakukan kegiatan pengasapan gratis secara berkelanjutan, sehingga bisa ikut berkontribusi menjadikan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Tim iNews melaporkan.